Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya membuat grup sendiri atau kolom sendiri untuk promosi link Shopee Affiliate. Nah buat teman-teman yang pengen tahu caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena videonya pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke teman-teman, jadi aku bakalan info ini gimana caranya kalau misalkan kita mau bikin grup atau mau bikin kolom sendiri untuk promosi link Shopee Affiliate punya kita gitu. Pertama, kalian mau bukanya di mana nih? Mau buka di Telegram atau misalkan mau buka di Facebook atau misalkan mau buka di WhatsApp. Jadi sebenarnya banyak banget grup-grup yang memang bisa kalian buka gitu loh. Mau di Telegram, mau di WhatsApp atau misalkan mau di Facebook. Nah, biasanya sih di 3 media sosial itu. Nah, kemudian gimana caranya juga nih kalau misalkan kita mau nambahin followers gitu loh. Nah, kalau tips dari aku, kalau misalkan kita pengen buka grup, kemudian supaya followersnya banyak, pertama kalian gabung dulu dengan grup-grup yang berhubungan dengan Shopee Affiliate. Karena itu banyak banget ya, ada Racun Shopee, kemudian ada juga khusus yang membahas tentang Shopee Affiliate Program. Di sana banyak banget grup-grup seperti itu. Dan biasanya di grup itu ada juga orang-orang yang ngincer pengen masukin grup ke grupnya sendiri gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang ngincer orang yang ada di grup itu supaya mereka mau bergabung dengan grup yang dia mau buka gitu loh, atau dengan grup yang baru dia buka kayak gitu. Nah, kemudian tipsnya gimana nih supaya orang-orang pengen bergabung dengan grup yang baru mau kita buka? Pertama, di grup biasanya nih, di grup Facebook sih biasanya yang banyak. Di sana mereka cari orang yang bergabung dengan Shopee Affiliate Program. Di sana mereka pasti cari info mengenai konten untuk Shopee Affiliate Program. Kemudian yang kedua, biasanya mereka mencari info mengenai diskon dari Shopee. Jadi itu mereka kayak cari, oh ini lagi diskon nih, bisa nih di-share di link aku gitu loh, diambil dari link aku kemudian kita share. Oh, atau misalkan ini lagi up nih produknya gitu, atau kita bisa share gitu. Nah, itu biasanya orang-orang nyari yang kayak gitu kalau misalkan di grup, info-info seperti itu. Biasanya orang menarik orang dari grup itu, misal gini nih, ada yang mau produk apa ya, ada yang mau video Cina enggak gratis gitu loh. Biasanya mereka seperti itu nariknya. Jadi kemudian banyak yang komen, mau dong, karena mereka butuh video untuk konten Shopee Affiliate, biasanya seperti itu. Dan kemudian kalian bisa bikin grup, kemudian kalian bisa kayak nge-share videonya, misalkan satu hari dua video. Misalkan, kan kalau misalkan di Shopee itu banyak banget video-video kayak rak sepatu, kemudian rak piring, kemudian alat pel yang memang udah difasilitasi oleh si Shopee-nya, ada videonya gitu. Dan kalian bisa download di sana kemudian di share. Atau banyak juga di TikTok, misalkan di AliExpress, di sana tuh banyak video-video konten Cina yang produknya itu ada di Shopee juga gitu loh. Jadi kalian bisa ngambil video dari sana kemudian di share di grup dan melampirkan link kalian di bawah. Kadang kalau misalkan ada orang yang nggak tahu, itu mereka bisa klik link kalian juga kemudian mereka pakai gitu loh. Jadi tuh kayak semacam kalian narik orang juga, kemudian kalian share link juga gitu loh. Jadi di sana bener-bener kerjaannya udah dua kali, positifnya udah dua kali. Yang pertama bisa narik orang juga, terus yang kedua kalian share link, ya syukur-syukur banyak yang klik linknya gitu loh, banyak yang beli dari link yang kalian share. Biasanya orang-orang di grup itu seperti itu cara narik supaya orang-orang mau bergabung di grupnya dia kayak gitu. Dan biasanya banyak juga sih yang bikin grup di Telegram kayak Racun Shopee kayak gitu-gitu. Itu tuh mereka nge-share konten doang gitu loh. Jadi tuh kalau misalkan selain kalian nge-share video Cina, itu kalian bisa share mau nggak gabung di grup tersebut, banyak konten-konten affiliate yang ekstra diskon gitu loh. Jadi kalian bisa ya seperti itulah untuk menarik orang-orang supaya bergabung dengan grup kalian kayak gitu. Dan kemudian memang kalau misalkan di Telegram tuh biasanya
lebih mudah juga gitu, langsung share-nya misalnya nih lagi ekstra diskon, misalnya gula 1 kilo diskon flash sale jam sekian, itu mereka lebih cepat banget. Kemudian ada juga yang nge-share link berapa voucher-voucher yang memang diskon kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian udah membuka grup, itu kalian harus share konten atau misalkan share linknya secara konsisten. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian udah buka grup itu misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau misalkan 5 hari sekali, itu nggak boleh. Karena bisa jadi orang tuh males gabung di grup itu, jadi bisa jadi kalian ditinggalin oleh orang-orang yang ada di grup tersebut gitu loh. Jadi kalian harus sehari tuh harus ada konten gitu loh. Entah itu video atau misalkan mau entah itu produk-produk yang lagi diskon dan lain-lain. Pokoknya tuh jangan sampai kontennya tuh sepi gitu loh. Pokoknya harus ada yang masuk aja untuk konten-konten yang kalian share, baik itu di Facebook atau misalkan di grup Facebook atau misalkan di grup Telegram atau misalkan di WhatsApp, itu pokoknya harus ada konten yang kalian isi di grup tersebut gitu, jangan sampai sepi gitu loh. Nah kemudian selain itu juga kalian tuh harus rajin-rajin nongkrongin Shopee teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya grup sendiri, itu udah enak banget kalau misalkan pengikutnya udah banyak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah punya kolom sendiri atau grup sendiri, itu lebih memudahkan kalian untuk dapat komisi yang gede atau dapat komisi yang selalu naik gitu loh tiap bulannya kayak gitu. Dan fungsinya nongkrongin Shopee itu kalian bisa cek produk-produk yang lagi extra diskon atau misalkan yang lagi flash sale, atau juga banyak voucher-voucher yang lagi diskon di Shopee, itu kalian bisa share link terus-menerus di kolom kalian sendiri atau di grup kalian sendiri kayak gitu. Jadi kan lumayan ya, kita nggak usah capek-capek share link di seluruh sosial media kita. Kalau misalkan kita udah punya grup atau kolom sendiri, kan kalian udah punya kuncinya tuh, cuman nge-share link di grup kalian doang gitu loh. Itu sih untuk apa namanya, kenapa kalian harus banget punya grup gitu. Tapi kalian juga harus siapin apa sih namanya, kayak ya harus siapin bahwa kalian tuh harus bisa ngisi info untuk grup kalian sendiri, jangan sampai ya hilang, jangan sampai nggak ada kabar untuk grup tersebut gitu loh. Pokoknya tuh harus diisi terus lah tiap hari untuk grup yang kalian buka sendiri kayak gitu. Oke, itu dia info dari aku untuk video hari ini. Jadi pada intinya kalian kalau misalkan mau membuka grup, ya kalian harus konsisten share, kemudian jangan sampai menghilang. Pokoknya tuh harus ada info-info yang kalian share di grup tersebut, dan pastikan infonya itu info-info menarik, contohnya extra diskon, flash sale dan lain-lain. Oke, itu dia video dari aku. Semoga yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye.